Terima kasih rakan di studio. Malaysia dijangka beralih daripada fasa kawalan pandemik kepada fasa endemik dalam masa sebulan lebih lagi. Peralihan fasa ini menandakan kejayaan dan keberkesanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Namun, masih ramai yang kurang jelas tentang perbezaan antara pandemik dengan endemik. Untuk mendapatkan pencerahan, kami menghubungi pakar perubatan dan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Komuniti UPM, Dr. Rahmat Dapari. Adalah apakah itu endemik berbanding pandemik? Endemik ini adalah satu keadaan di mana apabila jangkitan penyakit berlaku di sesuatu kawasan, berlaku dalam kadar yang rendah dan stabil. Maka jika berlaku jangkitan setempat, kadar jangkitan dapat dijangka dan dikawal. Keadaan ini amat berbeza berbanding dengan keadaan pandemik, yang mana jangkitan berlaku dalam skala yang besar dan merentas banyak negara. Antara persoalan yang sering diutarakan masyarakat ialah dapatkah kita kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19? Dalam kata lain, adakah peralihan kepada fasa endemik bermakna kita semakin hampir bebas daripada ancaman COVID? Okey, sudah pasti keadaan endemik nanti adalah berbeza dari zaman sebelum COVID-19. Apabila kita berada di era endemik COVID-19, rakyat perlu meneruskan kehidupan bersama virus corona. Kita masih perlu menikmati kehidupan, tetapi perlulah sentiasa berwaspada akan ancaman virus ini setiap masa. Apa yang kita perlu faham, pada ketika endemik nanti, kadar jangkitan adalah rendah dan stabil. Penduduk telah mencapai imuniti kelompok dan risiko untuk mendapat jangkitan adalah rendah dalam kalangan mereka yang telah divaksin. Dan jika terkena jangkitan, peratusan mendapat jangkitan yang teruk, kemasukan ke hospital dan juga kematian adalah rendah berbanding mereka yang belum menerima vaksin. Dalam tempoh peralihan ini, semakin banyak kelonggaran diumumkan kerajaan berdasarkan fasa pelan pemulihan negara PPN setiap negeri dan wilayah. Susulan itu, keluhan golongan yang enggan menerima vaksin mula kedengaran di sana sini. Mereka kecewa tidak dapat menikmati kelonggaran yang diberi kepada golongan yang telah menerima vaksinasi lengkap. Merasakan mereka didiskriminasi. Saya ingin jelaskan di sini ya. SOP yang ketat adalah untuk melindungi mereka dan bukan untuk menganiaya mereka. Kerana seperti yang saya terangkan tadi, risiko mereka yang belum divaksin adalah tinggi untuk mendapat jangkitan dan mendapat jangkitan yang teruk. Malaysia dijangka melangkah ke fasa endemik seawal hujung bulan depan. Sama-samalah kita berganding bahu melaksanakan tanggungjawab membebaskan negara dari cengkaman COVID-19. Sentiasa berwaspada setiap masa. Tetap patuh kepada SOP sedia ada, 3C, 3W, norma baru masih perlu diteruskan. Bagi mereka yang belum divaksin, segeralah mendaftar dan hadir ke mana-mana pusat pemberian vaksin dan pastikan anda mendapat dos vaksin yang lengkap. Kemudian, lindungilah mereka yang belum ataupun tidak boleh divaksin atas sebab mereka bukan dalam golongan kumpulan umur yang boleh divaksin, maka perlulah kita lindungi mereka seperti kanak-kanak di bawah 12 tahun. Mereka masih lagi berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pendidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Dato' Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim sekali lagi mengingatkan masyarakat agar sentiasa menjalani kehidupan dalam fasa endemik. Fasa endemik ni apabila kita terpaksa hidup bersama dengan virus COVID-19 ini, kita terpaksalah memakai pelitup muka. Maka langkah pencegahan kesihatan awam ni perlu kita amalkan walaupun kita telah mencapai imuniti yang tinggi sebab varian-varian baru berkemungkinan akan hadir di dalam negara kita dan kita mungkin walaupun ada endemik dan sekali-sekala kita akan
ada keadaan di mana ada outbreak. Jadi, sementara itu kita akan terpaksa mengamalkan norma-norma baru seperti yang telah kita sarankan. Lindungi diri, lindungi semua. Keluarga Malaysia mesti menang. Azayaku untuk Grandstand Selamat Pagi Malaysia kembali kepada rakan setugas.